Iya guys, tadi sudah dibilang tulang kita lagi berada di Lobus Regar 1 guys. Iya, di sini saya diundang oleh tulang kita untuk memanen buah apoka aligator namanya guys. Inilah guys, ini kemarin pertama kali kami 9 bulan yang lewat kami tanam, sekarang sudah berberas guys. Inilah guys berasnya, ini besar banget guys, lihat kalian, luar biasa beratnya guys. Ini guys, kita gunting ya guys. Oke, kita kili ya guys, berapa kilo ini? Ya, kita timbang. Kadang ini nanti mau lihat 1 kilo guys. Diletakkanlah. 8,2 gram, 0,82, 822 gram ya. 0,82 kilo. Ya. Wah guys, berat juga ya guys. Nanti kalau buahnya ada 100, udah hampir ada 100 kilo guys. Wah, jago kali nih guys. Ya. Selamat sore semua, saya Paduk Gutom bersama Tandika Eben ya, dan bersama Amanda, Dite, Pras, Lukman, Andes, Tugu, dan Junedi. Kita sekarang berada di perkebunan alpukat Lobus Regar 1 di Siborong-Borong. Kita mau panen perdana ya, kita akan nanti panen perdana ini buah alpukat baru 9 bulan. Sudah berbuah sangat besar ya, sana juga ada ya, di itu ini juga ada, jadi ini mungkin ada sekitar 50 pohon sudah berbuah, baik yang ukuran 1 meter, ukuran 60 cm sudah berbuah, cuma buahnya kalau 60 cm satu. Ini rencananya tahun depan ini menjadi argo wisata. Kita juga buat tumpang sari, ada terong, ada rumput gajah. Di sekeliling pagar ini kita tanamin pucuk merah. Nanti kalau sudah besar, rumput gajahnya sudah mulai hijau, ini pemandangannya cukup bagus. Di pintu masuk kita ada ternak ayam Brahma, kalkun, entok, angsa, dan ayam mutiara. Ya. Jadi kini lagi pembangunan kantor nanti, jadi di sini kalau rencananya Juni 2003 ini sudah cukup sangat indah untuk datang ke sini sambil foto-foto, sambil memetik buah alpukat. Jadi buah alpukat ini beratnya 0,8 sampai 1,2. Bisa dilihat di kiri, di depan ya, itu yang cukup besar-besar. Ya nanti ya tidak sampai 1 kilo ya buahnya pohon ini. 8 ons. Buah perdana ya. Inilah guys, ini kemarin pertama kali kami 9 bulan yang lewat kami tanam, sekarang sudah berberas guys. Inilah guys berasnya, ini besar banget guys, lihat kalian, luar biasa beratnya guys. Ini guys, kita gunting ya guys. Oke, kita kili ya guys, berapa kilo ini? Ya, kita timbang. Kadang ini nanti mau lihat 1 kilo guys. Diletakkanlah. 8,2 gram, 0,82, 822 gram ya. 0,82 kilo. Ya. Wah guys, berat juga ya guys. Nanti kalau buahnya ada 100, udah hampir ada 100 kilo guys. Wah, jago kali nih guys. Ya. Sekarang kalau mau panen lagi yang betik si Amanda lah, mana ya? Mau bicara sini, Amanda. Ntar sini. Ya. Ini besarnya ada sampai 2 kilo tulang. 0,81, jadi udah 1,6 ini. Ya, Amanda. Ya, habis ini Dite ya. Mereka bicara dulu, Amanda. Oh gitu. Ya. Sekarang aku ini perdana ya. Ya. Pengalaman pertama memetik alpukat aligator. Asik. Ada. Tunjukin. Ada. Dan ayo kita timbang. Nah, timbang. Habis ini si Lukman, habis Lukman Pras baru Dite. Ini 693. 693. Ya. Wah, ini Lukman. Oke. Okay. Ya. Ini saya mau panen perdana di Lobok Siregar 1 di tempat agrowisata. Avokat aligator, ya kan? Ini saya nggak nyangka. Yang saya tahu harus 2 tahun dia baru berbuah.
Tapi ini 9 bulan udah berbuah. Dan buahnya, wah, besar sekali ini. Iya kan? Ini. Kita gunting ya. Ini. Berapa kilo nanti? Nah, kita timbang. Ayo kita timbang. Yuk, ditimbang. Yuk. 0,67 kilo. 670 gram. Biasa guys. Tuk kebenaran ini guys. Beras. Ya. Di mana nih nyari di mana? Sana deh. Yang paling kecil. Yang banyak ini. Oh ini perlu. Kumpangnya. Ini cijem itu nyaman apa? Oh, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan memanen alpukat aligator. Ini luar biasa, usianya baru 9 bulan tapi besar-besar sekali. Ada banyak sekali ini. Bapak Ibu semua. Halo guys, sekarang kita lagi ada di kebun alpukat aligator Lobu Siregar 1. Sekarang aku mau panen nih panen perdana. Lihat deh alpukatnya. Gede-gede banget kan? Coba ya kita potong. Wah, gede banget guys. Luar biasa guys. Sore teman-teman semua, sahabat tani khususnya. Nah, di sini saya ingin panen juga nih. Pokat aligator. Yang terletak di Lobu Siregar 1, Siborong-borong ya. Kabupaten Tapanuli Ulu Utara. Nah, ini langsung aja kita panen ya guys. Bismillah. Ah, ini dia alpukat aligatornya, panen perdana nih ya. Sahabat tani semua. Okay. Ini kecil banget tapi udah 9 bulan ya, juga. Oh, oke. Okay. Jadi ini pohon sekecil ini aja udah bisa menghasilkan buah segede ini. Ini kayaknya paling gede di antara yang tadi ya. Jadi ini besar banget. Jadi kita ini ya, kita potong. Nah, jadi ini untuk yang tertarik untuk bertani, untuk nanam alpukat, silahkan dibeli bibitnya dalam jangka waktu 9 bulan udah bisa menghasilkan alpukat segede ini. Belum pernah lihat kan? Nih, kita kasih lihat. Oke guys, iya kita mau lanjut dulu guys memanen alpukat perdana pertama kalinya guys. Ini masih 9 bulan loh guys, tapi sudah panen guys. Pengen gak kayak gitu, beli ya guys ya. Ini aku mau memanen pohon apokat aligator yang masih kecil tapi buahnya sudah besar guys. Cocok jadi bola kasti, lebih besar dari bola kasti guys. Ini guys, ini bisa kita bilang ini hampir lebih dari setengah kilo guys. Sangat luar biasa ini guys. Padahal apokat kita udah tumbuh 3 tahun padahal apokatnya masih segini kan, ngiri kan guys. Lebih baik rawat kayak gini guys. Apokat aligator namanya guys. Buahnya selama 9 bulan sudah seperti ini buahnya guys. Ya silakan kita beli ya guys. Keluarganya nanti tulang itu yang ngasih tahu guys. Ini kalau dipanen guys biasanya langsung ditimbang guys. Atau enggak tahu aku ya guys karena perdana pertama kalinya makanya ditimbang. Nih guys. Uy. Berapa nih ya guys ya? Wih, 1,8. Wih, jago kali guys. Iya. Lebih 1 kilo guys. Lebih 1,5 kilo. 1,8 kilo. Wih, jago banget guys. Dia bilang inilah alpukat. Ini guys. 1,8 kilo. Tadi dibilang 1,2. Mungkin karena aku yang ngambil ini, makanya jadi Leo 1,5 kilo. Mantap. Ini guys. Alpukat aligator. Iya, mantap kali guys. Alpukat aligatornya. Tidak bisa. Selamat sore, saudara-saudara semua. Ini luar biasa. Aligator, satu buah bisa sampai 1,5 kilo. Coba saya mau potong ini yang satu. Luar biasa, sudah tua sekali. Dan apabila sahabat tani ataupun masyarakat yang ada di Tapanuli maupun di luar kabupaten, kita sediakan bibit. Bagi yang berminat bisa memesan kepada kita, langsung bisa dipesan kepada saya sendiri
untuk nomor handphone atau WA 0821 6271 6336 atas nama Andes Aritonang. Iya.